Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak salih dan salihah masih bersama Ustazah Diana. Hari ini kita akan membaca Tartilis 1 halaman 38. Yang lalu kita sudah mengenal huruf ma dan na. Hari ini kita akan mengenal huruf baru yang berwarna merah huruf wa. Ya, sekali lagi wa. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Manawa. Perhatikan cara pengucapannya. Manawa. Sekali lagi. Manawa. Coba tirukan. Manawa. Selanjutnya, wa, 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 wa. Coba tirukan. Wa, 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 wa. Wa, wa, ma, wa, na, wa. Coba tirukan. Wa, wa, ma, wa, na, wa. Hebat, selanjutnya. Wa, ma, wa, na. Wawa, coba tirukan. Wama, wana, wawa. Hebat. Selanjutnya. Waoza, wasato. Coba tirukan. Wangkoza, wasato. Wakaba, walada. Coba tirukan. Wakaba, walada. Hebat. Selanjutnya. Wa'ada wataro. Coba tirukan. Wa'ada wataro. Hebat. Selanjutnya. Wadu'a waqafa. Coba tirukan. Wadu'a waqafa. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan melihat video dari Ustazah, anak Salih dan Salihah lebih bisa memperbaiki bacaan tartilinya. Panjang pendeknya, pengucapannya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Tetap semangat dan Ustazah tunggu anak Salih dan Salihah mengirim video membaca tartili bersama Ayah dan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.